Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditunggu-tunggu, maka
dalam kitab Taurat, Injil, Zabur. Di situ diucapkan bahwasanya yang ditunggu-tunggu adalah al-maw'ud, yang dijanjikan. Siapa itu al-maw'ud? Adalah junjungan Nabi besar Maulana. Allah Subhanahu wa taala menurunkan cahaya itu kepada Nabi Allah Adam. Sebab itulah Nabi Allah Adam menjadi mulia. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang namanya Ajazil. Ajazil ini tidak ada di mana bumi-bumi ini malaikatnya bersujud. Dan bahkan dia menjadi presidennya para malaikat. Ajazil ini sungguh dibanggakan dan sangat bangga pada dirinya, sehingga dikala Ajazil ini mendapat tugas dari Allah, banyak jin-jin yang merusak bumi-bumi pada saat itu, maka Ajazil beserta tentaranya yaitu para malaikat membersihkan para jin-jin. Dulu dunia ini dikuasai, sebelum oleh manusia, dikuasai jin-jin. Maka Ajazil diperintahkan untuk menyelesaikan. Maka ada yang lari ke jin-jin ke gunung, ada yang lari ke laut, ada yang lari ke gua-gua. Maka dia menjadi mulia, dengar bangga. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala tidak memuji orang yang membanggakan diri? Hamba yang mentang-mentang, kalau kata orang Jakarta mentang-mentang, Allah memuji dengan diciptakannya Nabi Allah Adam. Maka Nabi Allah Adam diciptakan, Allah bilang apa kepada seluruh makhluk? Hei para makhluk, para malaikat, bersujudlah kamu kepada Nabi Adam. Malaikat-malaikat ini dia melihat di dalam tubuh Nabi Adam ada cahaya Nabi besar Maulana. Maka mereka bersujud. Ajazil ini dia tidak mau. Maka dia berkata apa? Tidak, aku diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Semenjak itulah Ajazil dirubah menjadi iblis. Marah karena wastaghfar kana minan kafirin. Sombong. Dirubah. Nah, inilah yang disebut dengan akhlak. Kita enggak boleh punya akhlak iblis. Akhlak itu apa? Akhlak itu ada di hati. Jangan sombong, jangan bangga diri, jangan ujub, jangan riya, jangan hasud, jangan suudzon, jangan punya penyakit hati. Kan sering bilang, baik mah? Mati. Gak baik? Mati. Mendingan jadi orang? Baik. Matinya? Baik. Nah iblis ini gak mau dijadikan hamba yang baik. Makanya dia sombong. Akhirnya Allah ubah yang begini ganteng, merah, cakep, indah,
berubah. Ada tandungnya, ada calingnya, berbulu badannya, dikasih buntut, kukunya panjang-panjang, serem mukanya. Di situ dia sakit hati. Bahkan tidak hanya itu, Allah Ta'ala usir, kamu gak pantas di surga, kamu keluar dari surga. Ringkas cerita, kalau saya cerita panjang setahun habis. Intinya Nabi Adam mulia karena ada Nabi besar Maulana Muhammad. Iblis hancur karena tidak ada nur Nabi Yuna Muhammad. Seseorang bila menginginkan kemuliaan di sisi Allah, di sisi makhluk-makhluknya Allah, maka jadikanlah di dalam dirinya Nabi Muhammad. Bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Allah Nuh? Kalau disebut nama Nabi, ucapin alaihi salam. Nabi Allah Nuh. Karena Nabi Allah Nuh alaihi salam selama 900 tahun bikin kapal, dia ketok kapalnya dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bertawassul kepada Nabi Muhammad. Makanya selamat semua isinya. Di situ masuk isinya. Hati semut masuk. Hewan, manusia. Nah dulu hewannya kayak apa? Sekarang paling gede apa hewan? Gajah. Dulu dinosaurus. Gimana itu kapal gedenya? Kapal Nabi Nuh gedenya kayak apa kalau dinosaurus malu? Coba bayangin. Yang nurut sama Nabi Nuh selamat. Kenapa Nabi Nuh bisa bikin kapal yang dari kayu terombang ambing sampai 40 hari 40 malam dalam riwayat bisa lebih? Disebabkan beliau bikinnya sambil bersalawat. Lihat istrinya, anaknya yang enggak mau ngikut Nabi Allah Nuh, celaka, hancur, binasa. Karena Nabi Nuh beliau mengikuti apa yang diajarkan oleh ayah beliau, yaitu Nabi Allah Adam. Terus tuh cahaya itu turun dari Nabi Adam ke Nabi Nuh, dari Nabi Nuh ke Nabi Hud, terus sampai kepada Nabi Allah Ibrahim. Disitulah turun para nabi. Ada Nabi Allah Musa, ada Nabi Allah Ishaq, ada Nabi Allah Ilyas, ada Nabi Allah Yahya, ada Nabi Allah Zakaria, ada Nabi Allah Sulaiman, ada Nabi Allah Daud, ada Nabi Allah Isa. Itulah yang keluar dari jalur Ishaq. Tapi dari Nabi Ibrahim ada yang keluar dari jalur Nabi Allah Ismail. Dari jalur Nabi Allah Ismail keluarlah junjungan Nabi besar Maulana Muhammad. Lihat ujiannya, bagaimana api bisa tidak terbakar dan tidak membakar Nabi Allah Ibrahim. Karena Nabi Allah Ibrahim beliau dikala ingin dibakar membaca tawassul bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dikala Nabi Allah Ismail ingin dipotong sampai dia punya pisau yang begitu tajam tidak masuk ke dalam lehernya,
tidak terpotong. Padahal kekuatannya Nabi Ibrahim itu sangat kuat. Udah digeset-geset, bukan dipotong ditempelin doang, digeset-geset. Kata perintah Allah, tidak terasa. Dikenapa Allah menjaga Nabi Allah Ismail? Dikarenakan di dalam diri Nabi Ismail ada nur Nabi Muhammad. Begitulah cahaya-cahaya itu terus turun. Masuk ke Nabi Adam, masuk kepada Nabi Nuh, masuk kepada Nabi Allah Ismail. Sampailah di dalam kitab-kitab maulid dijelaskan. Maulid tiba menjelaskan apa? Adad al-arshu taraban wa istibshara wa adad kursi wa haibatan wa taraban. Terus wa tajatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Itu di dalam datang malam 12 Rabiul Awal, arasnya Allah bergetar, para malaikat-malaikat yang ada di bumi, yang ada di langit turun ke bumi. Tidak ada satu pasir pun yang ada di bumi ini melainkan pasir itu diduduki oleh malaikat-malaikat Allah yang bertakbir, bertahlil kepada Allah Ta'ala untuk menyambut kelahiran baginda suci Maulana Muhammad. Dan tidak ada satu pun pasir di bumi ini melainkan itu pasir diduduki oleh malaikat yang bertasbih, bertahlil, bertahmid, memuji Allah atas penyambutan para malaikat Allah untuk lahir di Nabi besar Maulana Muhammad. Di malam itu, malam yang mana gulita menjadi malam yang indah bercahaya, diliputi dengan bintang-bintang yang indah yang tidak pernah terpandang mata. Bahkan para ahli zaman saat itu melihat kehebatan-kehebatan pelangi-pelangi indah yang luar biasa. Seperti langit itu ada tangginya. Langit itu kayak ada tangginya. Menandakan apa ya? Malaikat-malaikat Allah memadati bumi ini atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di sini Habib Ali pun mengucapkan fahina garaba awanu wa awanu wa hadha al-habib a'lana bis samawati wal ardu man fahina bitabi wa amtar wujudi ilahi ala ahli wujudi dazi wa alsinatul malaikati tabshiri lil alamin. Malaikat ini gila gembira. Kalau ente orang enggak gembira atas lahirnya Nabi Muhammad, maka ente orang, itu orang adalah orang-orang yang rugi. Malaikat gembira. Saking gembira-gembiranya malaikat itu, dia berputar-putar dengan kesenangan zikirnya. Dandan malaikat itu. Makanya besok malam 12 Rabiul Awal pakai pakaian yang paling cakep. Dan jangan menyebut apak gitu lagi. Beli, makanya kalau bulan Maulid tuh ada banyak tukang baju kuku. Di Puspopa tuh jual baju kuku gitu, kita laku gitu. Beli tuh baju kuku. Topi yang baru. Kain yang baru. Beli minyak wangi. Pakaian baru, baju baru, kain baru. Buat apa? Buat menyambut baginda suci Maulana Muhammad. Oh, tadi dibilang, kalau kita buat diri kita ulang tahun, kita meriahin. Orang tua kita meriahin. Orang yang kita sayang, kita meriahin. Kenapa ini yang bakal nungguin kita di akhirat besok? Pakai alasan. Alasan capek. Alasan gak ada waktu.
Alasan apa yang ente kasih besok kalau nanti Nabi Muhammad alasan sama ente gimana? Gak mau nurutin ente. Ah, Bib, aku kan kemana jauh di Bekasi. Gak bisa datang, Bib. Capek, bisa kerja. Oh, besok lo digituin sama Nabi. Kata Nabi, gue capek pada masa kelilingan orang. Jangan pakai alasan besok. Bahkan semua yang kita cintai ajak untuk memuliakan Nabi Muhammad. Tanpa alasan. Kalau malaikat aja gembira sedemikian rupa, nggak ada alasan dia duduk bertahmid untuk memuliakan Rasulullah. Kita ini, kita kasih apa buat Rasulullah? Sebetulnya kita nggak kita kasih apa juga Nabi itu paling mulia. Cuman kita ini ingin mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah. Karena di malam 12 Rabiul Awal itu, itu pintu langit lagi dibuka Allah. Kali aja yang belum dapat jodoh, cepat jodoh. Amin. Allah yang jodoh, amin gue. Yang belum kaya dikasih kaya. Waktu itu rahmat tadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara Muhammad.